Gimana sih caranya gambar kue yang estetik? Pertama, buat patokan kuenya dulu, dimulai dari lingkaran oval, lalu persegi panjang di bawahnya yang garis bawahnya melengkung. Lalu, kasih dua garis lengkung di tengahnya. Nah, di depannya ini, kamu bisa tambahin ornamen hiasan apapun dulu nih yang kamu suka. Abis itu, aku buat dulu topping kuenya dengan buat tiga lingkaran yang berjejer di dalam ovalnya sebagai blueberry. Di atasnya, aku tambahin strawberry dan daun-daun mint di kanan dan kirinya. Di tengahnya, tambahin persegi panjang yang tipis dan segitiga yang agak membundar di ujungnya sebagai lilin. Lalu, garis bergelombang seperti bentuk es di sekitar hiasan toppingnya. Tebelin garis lengkung kue nya yang bagian atas dan lanjutin lagi dengan garis bergelombang seperti huruf W ini sebagai lelehan coklatnya. Tebelin dua garis di tengah dengan garis yang bergerigi, lalu tambahin garis lengkung seperti huruf U atau W untuk tambahin tekstur, dan tebelin sisa garis patokannya. Di bawahnya buat serbet alasnya dengan tarik garis seperti huruf L, lalu garis miring di kanan dan huruf L lagi yang sama kayak di atasnya. Kamu bisa tambahin hiasan di belakang kuenya lagi dan sparkle di sekitarnya. Dan jadi deh!